Ini peralatan yang kita butuhkan ya, Bro. Yang penting barang sisa. Halo, Bro. Kali ini saya mau membagikan tips nih agar sepatu kulit atau sepatu apapun kilap dengan bahan-bahan seadanya. Yang pertama-tama kita siapkan adalah oli bekas motor sih ini, lap-lap yang nggak terpakai. Seharusnya sih lebih enak pakai spons busa yang nggak terpakai, jadi lebih enak karena tidak ada, kita pakai lap. Pertama kita bersihkan terlebih dahulu dari debu. Ya, maksudnya supaya debunya nggak terlalu nempel gitu sih, Bro. Setelah cukup bersih dan agak bersih lah ya, baru kita mulai celupkan ke dalam apa, oli sisanya, oli bekas. Sedikit aja. Kita mulai mengoles ke semua bagian ya. Jadi pastikan olinya ini cukup rata ke semua bagian sepatu. Karena semir habis, ya iseng-iseng nyoba sih pakai oli bekas, dan ini sudah beberapa kali ya, sudah 2 bulan 3 bulan ini saya pakai buat sepatu kerja atau sepatu buat yang lain. Ini sepatu buat naik motor, jadi lumayan lah, lebih hemat daripada beli semir. Pastikan nanti setelah selesai memberikan oli pada sepatu, tangan dicuci dengan deterjen atau cairan pembersih, sabun cairan pembersih atau sabun cairan pencuci piring, karena lumayan licin juga, Bro. Ini semua sedikit-sedikit. Yang penting jangan bagian sol bawahnya ya, karena kalau di bagian bawah sepatu ya auto licin. Nah, ini kita bagian belakang. Nah, kalau pakai semir kan disikat tuh agak repot. Kalau pakai semir cair jadi pada getas tuh. Akhirnya saya pakai oli. Ini kan minyak, daripada kebuang ya kita pakai aja sih, Bro. Sorry berantakannya, Bro, di ubinnya. Nah, seperti itu. Lumayan kan bersih dan mengkilap. Di bagian sela-sela juga ya, ini kan karena sepatu buat naik motor, jadi kan ada bagian lidahnya tuh ada dua double. Nah, ini semua kita bersihkan ya, termasuk yang tuh di dalam itu kan agak kotor juga tuh. Nah, kalau pakai spons lebih enak, jadi lebih bisa masuk semua dibandingkan dengan kain sisa seperti ini, Bro. Selesai yang sebelah, kita mulai satu lagi nih, Bro. Nah, ini sudah dibersihkan, kita mulai dicelup-celup lagi untuk sepatunya, lapnya ya. Pastikan agar tidak berantakan ke ubin seperti yang saya lakukan ini, karena ini cukup berantakan juga sih ubin kena oli. Sejauh yang saya rasakan menggunakan oli bekas ini enak, hemat biaya, buat sepatu juga awet, mengkilap. Tapi pastikan dipakainya atau ditunggu setelah 2 atau 3 jam. Ya kalau langsung dipakai sih bisa, tapi takutnya celananya kotor kena oli sih, Bro, gitu aja. Oleh karena itu, jika memang sempat ya seminggu sekali itu dikasih oli inilah, jadi bahan kulitnya juga lebih awet sih, Bro.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.